Tasa Harina peringatan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang peluruh Bapak Ibu kita bersama sihirut luit kandil ada yang terkurang ada yang diharap-harap dari gaduh perutan harap dari gaduh minyak lalu memang lakon Tuhan Tukubur Ibu darah dari gaduh perutan darah dari gaduh minyak darah yang berduitkan kandil arah tentu bahasa dikirat yang sampian di beberapa penyakian arah tentu sakitnya Bapak Ibu yang kandil yang peluruh saat pertama Baca Rasulullah Maru Dui Bandar Dui Bandar Bapak Ibu setia Dui Bandar baik ni ya maupun perumpuh setia kepada Dui Bandar Bapak Ibu ini namun santi tahu dari situ itu tak boleh wilayah-wilayah dia untuk waktu-waktu kaya sama sekali dia lawan itu ini sekali ini kini untuk nah Tuhan ya ini nak beri sama no tau waktu kaya beri bisa tuh kaya kangenan sampi ya di sini nah dan dia simpan guna haran duri bang lagu ini entah dekade aku Bapak Ibu orang-orang ini terbiau sama sesuki-suki seluruh-suruh pribadi menarang dengan urusan emas Bapak Ibu baru mati darah dengan urusan gabah baru mati darah dengan urusan kepeng baru mati namun yang berumur samus muslim namun dengan Cina yang cerita yang dituak kita tertulis kejapan peris kejapan kepe kejapan emas soalnya monik itu monik itu wadidara dari Belanda negara batur dia ke 10 tahun wakil sabria waktu waktu lalu sedekahnya aman 10.000 untuk kasih hasil tahun Alhamdulillah ina alimuddin ini guru anak ini ya kan Alhamdulillah ina alimuddin warna jadi kita misli jernihki pada 5.000 ina ina alimuddin 5.000 anak alimuddin 5.000 sekadar 10.000 wakil kursi mudah-mudahan memang harap balik di sini jadi kita di tengah anak kelihatan lu sama kaya mak Cina boleh berbuat doang ada yang mau beli 10.000 entah lu rumah anak main mak dia kedatang lu bukan siar mikir kompok anak mak Niki sekat ribu ada selain ribu Alhamdulillah ama alimodin ina alimodin perobohan siana kompak dan selain ribu Alhamdulillah mau sekedar pun dikenali pada sedikit unik balik ada ikiruan Bapak Ibu padahal di narak kuasa tersiapa di si Allah subhanahu wa ta'ala baik perobong selamat maupun menit selamat amin menit selamat tersiapa ibu siapa nabi siapa kelami dari narak dia kenal kesiapa lagu nama selamat Bapak Ibu siapa kelami kain sekolah-sekolah dari itu nani itu Bapak Ibu oleh karena itu ini siapa taman harta benda Bapak Ibu siapa kedua ini kadang jari anak jari kadang waris ini siapa kedua adalah amal adalah lagu saluran ini tidak ada yang tak setia itu atas umur Bapak Ibu searan harta benda dari kadangnya sekarang-kadang sesetia-setia pelukur yang bersemama bersenina perangat berjari berkadang jari di narak kenapa kau nunggu sepuluh dekiknya itu sama sekadar nunggu dua tidur kata sumber di luar kabur berbeda dan itulah kangen pasangan harap berbeda hingga sebagi hari anak wah mati berkobor nih bu mana hal lain yang gak berperayaan aja selubang berdua kandaun tapi pernah mati awal sewaan dan ini kiru Bapak Ibu gak entah setia ke atas kubur
Dui bandar semalam baru kini seolah-seolah jam apa di negara dia si pelapis lalu dia negara ini terpentuk lebih yang diangkat sejauh kita Bapak Ibu dia Tuhan hati semua terjadi semua dua saya sedia Bapak Ibu adalah aman apakah itu amal baik untuk apa kita tiba baik dan tetap di ibu-ibu. Nah saya baik ini dia sama jelma menjadi Allah jari ulah, jari tener, jari nipah. Ya ini macam ini. Lalu lama solah dia ibu di Arab. Ini. Bahkan di sebuah riwayat ini bercerita dan duit lemak dengan sebagai sedia Allah. Ini sedia Allah. Dengan seperti Bapak Ibu lemak Pak Asmiki misalnya saya sedia Allah sekitar menjadi salah Rasulullah. Saya kira sangat sudah ada 10 macam dengan sandi sedia Allah lemak ke dalam seperti ini Tuhan Tuhan dengan dalam kaitan ini sama hari Bapak Ibu kita siratul mustaqim sah perangan si pedang kemudian boleh asuhan guru indukan istiqor dan lain sebagainya untuk bawa dalam kerajaan anak bisa dipakai terlebih bagi orang-orang yang bisa dilewat. Nah ini Bapak Ibu ini arahkan cek tahu jiwa dan ini tahu namun kalian tahu jiwa ini tidak dalam baca diri mungkin satu kita apa ini lalu satu doa ini satu dan turun ini lah ingat kami ini Rasulullah yang menjelaskan saya sama ini saya sekalian Bapak Ibu merasa baru penjelasan besar yang ini lewat ini siratul mustaqim ini siratul mustaqim ini yang muru ala siratul barakil khotib ia sama kisah pada saya baru yang sama liwat ini dengan seberapa Bapak Ibu ini bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman sallallahu salawatil khamsa ma'al jama'ati pada huha khamsa tuhasyah. Jadi saya sama ini baru liwat ini surat al-mustaqim marah kisah satu kejap nanti dari yang berhubung dulu saya dapat menu ke merah, menu ke pilul, menu ke kocen dan sikit silap ada ngiring girang-girang sembahyang perjamaah saat di bawah harap pilih dan ketidak kelebihan pilih dan ketidak kemuliaan yang sila-sila Allah subhanahu wa ta'ala bagi tiap pelonggung saya boleh harap sembahyang di bawah waktu dengan berjamaah Bapak Ibu harap pilih kemuliaan salah sekian dan ketidak kemuliaan yang sila-sila Allah subhanahu wa ta'ala lemak yang tidak diwakili sirat al-mustaqim tete sirat al-mustaqim ini ngibarak kaya kisah Bapak Ibu ini menunggu mana sama ni meneso ni melapa ni lalu dengan mau kira kuasa nama langsung turun lalu dengan sangat merasa baru menikah supaya waktu secara berjamaah ini riwayat selain cerita bagi Rasul Bapak Ibu memang sekelompok dengan datang bisa bagus cahaya muat dibina para pulang pulang purnama yang para malaikat berdua yang atur kawaya maka muhamu amalan dunia aku bersolah luar dan datang ini masih itu adalah orang yang memelihara sembahnya oh aku dan di mana waktu di mana waktu waktu lalu baik ibuku waktu lalu bersih diri di kekumpulan isu ibadah di kekumpulan siduan bunyi di kekumpulan si anak jari di mana wahaya harap waktu di mana anakku waktu lalu baik ibu maka dia akan datang nanti Bapak Ibu bercahaya baru pulang pulang dan ini Bapak Ibu sudah baru disini jadi pahala waktu terkumpul Bapak Ibu akan lebih besar pahalanya daripada sudah masuk waktu sehingga dalam pahala waktu yang mulai harus wajib mewujud ya pun besok bahaya lalu namun demang ada waktu kemudian itu akan lebih besar pahalanya ini sedemang namun waktu itu kaitan di selalu ini oleh karena itu kini ini hadis saya jaga sembahyang lima waktu secara berjamaah
terus selain Bapak Ibu kami titan kemuliaan insya Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbullahu ta'ala anhu azabal qabri kita rasa baru namun dengan jaga istiqomah sembahyang lima waktu berjamaah maka Allah akan memelihara penunggung dia yang terangkat buat azab pun namun keinginan Bapak Ibu buat azab kubur subhanallah dia kadang-kadang yang malam memikir-mikir ya Allah ya Rabbi untuk kubur mesak-mesak tentang bongah kubur dia kadang-kadang takut kadang-kadang sendiri saya terdiada ini tak merasa-rasa saja ya terbaik ada yang pasti ini merasa-rasa hikmah cukup tidak menjadi satu hati ya Allah lebih baik dalam kubur ini nah ini kiruan terbayang Bapak Ibu lalu saya pelihara sembahyang berjamaah di waktu maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia berumur dia ini dengan diangkat azab kubur yang terpelihara dari azab kubur semua riwayat Bapak Ibu ini Fatimah bijak Rasulullah sehingga dunia Abu Zahal Al-Ghifari yang sebuah sahabat seminu lalu berduka di sejarah dia berumur selimah tetamah di tiang lahat yang namanya Fatimah ini juga baik manik ke manik ke dulu Abu Zahal Al-Ghifari lepas dulu pun terlepas jadi yang pun lepas ke Abu Zahal Al-Ghifari kubur pun tahu saya setama dari dokaran dia saya setama ini adalah putri bagi Rasulullah putri saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Fatimah ini umi di sini pasal buat ini dia keturunan Habib Sulaiman yang hadir di sini adalah keturunan Hasan ini yang penalaran Habib Hasan bin Al-Idrus Al-Idrus Hasan dan Husain itu adalah pimpinan pemuda Tuhli dalam surga Munafi ini kubur Di Sukarawah Zaran Al-Uzar Al-Ibali Tahu kerawah di tanah Dan kerawah di tubuh Munafi ini menjawab kubur Hei Al-Uzar Al-Ibali Aku sendiri dia tahu dengan pameran nasab dia tahu dengan pameran keturunan dia tahu dengan pameran pangkat kedudukan jabatan dan lain sebagainya lagu lamum tamu datang ojo kaku di jauh amal soleh niscaya dan borong dia berserut pola gaya sehingga lempak lalu di dalam nanti di Bapak Ibu dia Rasulullah seperti orang ke Ta'ah seorang Fatimah ini di samping luik riwayat dan cerita ini datang menuju ini sekarang kubur di dalam saya sakit di dia kalau dengan pameran keturunan ini menjadi yang sudah dimakai waktu kan anakku kaling sabijan dua dulu dia Rasulullah masih ingin di dalam kubur sama terbeda datang di paling tua pun kamu tuan guru desa apa aja keseluk orang kaya ni bu ya ayah dek mak bu kian saya tak tahu mau penting dia mau apa ini bu nak barat SMS nari ni bapa ibu dia gua sana ke dasar ataku ingin alam sila dapat pelihara supaya sekali waktu ini dengan secara berjamaah insya Allah azab kubur ini akan diangkat oleh Allah subhanahu dan ini Bapak Ibu rahimahumullah musilah makin ada sah solat berjamaah mudah-mudahan yang berumur sami saya melakukan solat berjamaah hadir tangga baik azab kubur insya Allah amin Allah amin musa berikut lewat sampai yang